selesaikan tutorial tersebut. Wih gila bro, Digimon. Wih Digimon Kurinter. Beda ya untuk dari apa namanya? Gaksanya gitu. Kenapa jadi telur dong? Halo guys, lagi bersama gue dan langsung aja kita masuk ke dalam game-nya. Karena game ini masih menggunakan lagu yang copyright dan nama gamenya. Santai dulu bos. Guys, jadi ternyata benar ya. Jadi game ini udah ada yang versi Digimon ya coy. Dan juga udah ada fitur dari mod ya bro. Apakah ini memang nyata dan berhasil? Yang seperti Dragon Ball ya, sama berhasil dan tidak copyright juga lagunya teman-teman. Dan jujur li gue lupa main gamenya. 1 Agustus Japang gue ini sebut di Kulodo. Ada story-storynya gitu ya guys ya. Oke guys, kita baca dulu untuk informasinya. Itu adalah Evolutionary Adventure Story dengan versi 1.0.1 dengan ukuran downloadnya sekitar 473 MB. Fiturnya sama, damage yang digandakan dan defense juga digandakan. Buka matamu. Ini bukan Pokemon. Ini Digimon. Kalian pernah gak sih main di PS2 gitu dulu? Lenter PS itu guys. Main Digimon tuh battle tuh PS1. PS2 juga ada sih. Kita lewatkan dulu tutorialnya. Jangan kamu paksakan. Nanti kamu terdekan. Untuk dari gambarannya ini cibi-cibi guys. Cibi-cibi bro ininya bro. Pokemonnya cibi-cibi dari bocil hingga edak berevolusioner itu juga masih cibi-cibi coy. Seperti musuhnya juga cibi-cibi bro. Buat apa fungsinya? Wang 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 wang. Kayak gitu guys suaranya guys. Kalau dia evolusioner ya, sekarang dia berubah menjadi naga. SS Goblin Strike. Oke lu sakit juga ya. Udah dong ah. Goblin Strike. Nah untuk cara aktif modnya pun sama guys. Karena dari Black Mood ya. Wang 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 wang. Victory. Santai guys. Level 2. Selesaikan tutorial tersebut. Wih gila bro, Digimon. Wih Digimon Kurinter. Beda ya untuk dari apa namanya? Gaksanya guys ya. Kenapa jadi telur dong? Oke dapat Palmon. Kenapa namanya Palmon ya? Waduh, kita langsung ke stage berikutnya untuk menyelesaikan tutorialnya. Sekarang kita melawan umang-umang naga ya. Lama banget coy. Langsung aja kita battle lawan kumbang-kumbang ini. Nice, one hit kill. Nice. Lah kok udah teraktif ya? Padahal belum diaktifkan. Kita lagunya. Aku suka. Aku suka. Bener ya. Seperti biasa guys ya. Cuma ganti temanya doang. Sistemnya tetap sama. Sebagai Yaro. Guys, abis Digimon tuh apa lagi ya yang game-game seperti ini guys ya? Game-game pet toy ini guys. Yang tidak memiliki lisensi dari gamenya. Oke, okay, toh engine-nya. Level 3. Kita selesaikan dulu guys. Ananananananana. Aku suka. Mama suka. Lah ngebug. Ngebug gamenya guys tuh. Belum diaktifkan udah ngebug. Oke guys, kita langsung aktifkan ya. Caranya adalah oke, kita setting dulu. Save as. Terus pulin aja lah ya. Oke, kemudian kita reload. Nice. Kita sudah aktifkan. Udah pasti ini ngebug kayaknya guys. Oh enggak guys. Tidak ngebug guys. Dan kita langsung lihat apakah berhasil atau tidak bro. Agumon, Gabumon, langsung saja menyerang. Here we go, Skilto. Oke, guys, lihat damage-nya guys, jadi seru.
jadi 360.000 ya, dari 3.000 menjadi 36.000. Dikalikan 100 jadinya ya. Oke, kita melawan ular kadut. Oke, bul. Wang wang wang. Wang 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 wang. Ya bro, enggak berasa, guys. Cuma dapat 1, dapat 2. Sedikit sekali, dan sekarang kita berubah. Oke, 600.000. Untuk awal-awal 600.000 udah GG, guys. Dan berhasil ya. Dan tidak mengebug seperti Dragon Ball kemarin. Let's continue. Level 4, celah terbuka. Langsung diklaim, langsung klaim. Dapat 50 diamond, langsung klaim, langsung klaim. Langsung digimon. Langsung kita, sama ya. Sama ya. Suaranya pun sama. Emang gak ada kreatif-kreatifnya emang. Sekarang kita dapat hero baru, yaitu adalah Tentomon. Bagi yang pecinta Digimon pasti tahu. Oke, kita battle lagi, guys. Oke, udah bisa auto, guys. Jadi kita bisa lihat kemampuannya. Gede bang, gede bong. Oke, mati satu lawan badaknya tadi. Sekarang lawan badak lagi. Kenapa yang terjadi? Lidomu. Cuma segitu doang. Dan kita coba ya di arena ya, walaupun katanya sih ada tapi tidak bisa, guys. Nah begitu memang konsepnya, biar makin aman lagi. Oke, victory, dan kita akan lawan, bukan lawan ya, nanti ada tutorial lagi kayaknya. Tuh kan semoga tidak ngebug ya, guys ya. Oke, bintang 2 nggak berevolusioner dia. Oh ada cuy, kayak di Pokemon ya. Oke, sekarang kita berevolution. Wong 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 wong. Digimon berubahlah. Oke, kita sudah berubah. Dan kita langsung saja battle lagi. Seru gak sih kalau ada modnya, guys? Bergampang aja. Bergampang, guys. Malah upgrade ya sebenarnya. Oke, sekali dua dong. Disuruh saja pakai Digimon. Ditampung saja pakai Digimon itu. Kita berlawan. Oh, namanya Greymon ya. Oke, lawan Palmon. Mata kata kau dong. Apaan? Pamer ngehealing diri sendiri, coy. Jangan pernah kalian pakai yang ini, guys ya. Kaku sini, guys. Udah ngehealing pamer sendiri-sendiri gitu kan. Enggak ada untungnya, coy. Oke, level 6. Cepat banget ya. Cepat banget guys, level 6 aja gitu. Oke, udah selesai tutorialnya, guys. Kita coba di arena, bisa enggak ya? Belum bisa. Harus level 15 dulu, guys. Kalau gitu kita cek ada misi. Oke, ada misi-misi story-nya yang bisa kita klaim. Dapat 3000 dan dapat juga dapat diamond di sini ya. Ih, nice. Nah, di awal-awal kayaknya baik gitu ya. Tapi udah terakhir-terakhir deh, guys, tuh. Aduh, kayaknya ini berat deh. Terlihat tidak ada. Ada loginnya juga ya, udah hari kedua saya. Dapat tiket gacha, guys, sampai 10. Apakah hari ketujuh dapat diamond? Gak ada. Bahkan gak dapat ini loh. Biasanya dapat karakter, guys. Ini gak ada. Kita coba summon. Kita punya 10 tiket. Ada wishlistnya juga. SSR. Wah, ini keren nih. Let's go. 10 kali multi. Wang 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 wang. Apa ini, coy? Breed Ramon. Dapat lagi Fala Wirzanmon. Seorang penyihir ya. Dapat lagi Kyubimon. Wah. Dapat lagi Wizmon. Dapat lagi Gaburomon. Solomon. Raimon. Pokoknya ujungnya mon-mon ya. Oke, guys, jadi gitu aja untuk berhasilannya. Langsung aja kalian coba. Kalau kalian suka Digimon, kalau nggak suka ya langsung saja cari yang lain gitu ya, guys ya. Oke, guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kita lihat dulu pool penyimpanan biar kalian nggak bertanya. Oke, guys, dan untuk pool penyimpanan dari game ini sekitar 578 MB saja. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukar kombo, bye-bye.